Pagi ini saya bersama Pak Sadiq, luar biasa, Menpora Malaysia, Menteri Sukan Belia Malaysia. Dan saya sudah minta maaf atas peristiwa semalam, dan semoga tidak terulang lagi, dan ini pelajaran penting bagi seluruh supporter Indonesia. Semoga tidak terulang. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Imam. Pak Imam pun dah katakan dia akan pastikan siasatan akan dilakukan dengan adil. Pada masa yang sama, kita nak pastikan bahawa dan Malaysia dan Indonesia tetap akan bersama. Jangan kerana segelintir, betul, kita lupakan persahabatan kita. Kita pastikan keadilan itu ada, dan keadilan di antara kita itu tetap akan bersama. Kita bersama selamanya. Ya, Pak Menteri. Terima kasih.